Halo guys, kembali lagi sama gue channel Soli Gaming. Kan Soli Gaming lagi ya. Oke, jadi ya seperti yang kalian lihat di layar kalian guys ya. Di sini gue lagi berada di dalam Gmail gue dan kalian bisa lihat di sini ada sebuah email yang sangat menusuk hati gue guys ya. YouTube account has now been disabled. Jadi ya bener banget ini channel YouTube gua di banned lagi sama YouTube. Gara-gara ada yang namanya copyright claim by Tencent. Ini adalah email yang sama ketika ngeklaim channel lama gua yang udah hampir 50.000 subscriber. Dan sekarang gua bikin channel baru lagi dan disikat lagi. Gue salahnya apa? Kalian bisa lihat guys ya, di sini dia ngeklaim video gue itu bukan cuma 1, 2, atau 3. Kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 video gua diklaim copyright by N. Geram gua. Gua nggak ngerti loh, salahnya gua itu di mana? Gua yang channel gua itu ngebahas soal event gratisan, event terbaru PUBG Mobile, skin gratisan permanen, ngebahas soal ngegacha, ngebahas soal yang namanya Conqueror, gimana caranya supaya orang-orang itu bisa semangat ngepush Conqueror, yang cara tidak langsung itu gua mempromosikan game dia gitu loh. Kalau ngomongin copyright by Tencent, copyright strike, copyright claim, dia memang punya hak untuk ngeklaim copyright, gua ngerti soal itu, tapi kenapa? Kenapa dia layangkan copyright ke channel gua? Gua salahnya apa? Channel gua ada ngebahas konten yang bikin dia rugi kah? Kalau memang iya, coba tunjukin loh, jelasin ke gua di bagian mana yang gua itu ngerugiin dia gitu loh. Di bagian mana? Gua rasa di konten-konten gua itu semuanya gua menguntungkan dia gitu loh, menguntungkan dia. Gua mempromosikan game dia supaya orang itu bisa lebih semangat lagi main game dia. Gue nggak ngerti lagi sih ya, channel seperti channel gue ini bisa dibanned sedangkan channel-channel orang yang di luar sana yang ngebahas soal cheat, soal config, soal bug, soal masih banyak lagi yang terang-terangan nge-cheat dan di-upload tapi masih merajalela, itu gue nggak ngerti lagi sih ya, kenapa channel gue yang seperti ini yang nggak ngerugin dia tapi dibanned. Bukan cuma satu loh, tapi ini kedua kali. Gua nggak ngerti sih ya, salahnya gue itu di mana. Kalau kalian mengira, bang lu di banned-nya itu gara-gara lu merubah resolusi HP kali bang. Coba gue sedikit membuka pandangan kalian soal konten gue yang itu guys ya. Yang gue ubah itu yaitu resolusi di HP. Jadi, kalau misalnya kalian ubah resolusi HP kalian yang bawaannya itu, setelan pabriknya itu 720p misalnya. Kalian ubah ke 480p. Jadi, itu yang bakalan tampil di layar HP kalian itu 480p. Dan itu sama sekali tidak ada merubah data di dalam aplikasi apapun. Terutama PUBG Mobile ini. Jadi ya, gua salahnya di mana gitu loh. Gua udah ngasih solusi untuk para player HP kentang supaya bisa bermain game dia, supaya orang-orang itu nggak pindah ke game sebelah gitu loh. Tapi malah gua seperti ini gitu loh, di claim copyright sama dia, disikat. Gua nggak ngerti lagi sih ya, salahnya gua itu di mana. Sangat kecewa sih ya. Ini bukan masalah subscribernya sih ya. Di sini walaupun gue baru jebol 1000 subscriber sih ya, 1000 lebih, dan
tiba-tiba di take down lagi channel gue, guys. Yang sebelumnya channel pertama gue itu udah jebol 40.000. Ini yang terekam 40.000. Tapi sebenarnya itu kenyataannya ketika gue di banned itu udah 49.000, guys ya. Udah 49.000 berapa ratus gitu, dikit lagi bakal 50.000. Dan di banned gara-gara ulah Tencent tadi yang gak ngasih gue kejelasan, gak ngasih gue penjelasan. Gue udah coba kontak ke pihak PUBG Mobile, gue coba email ke email yang tertera di sini yang ngeklaim copyright tadi ya, si infringement at Zam ini. Ini gak ada respon sama sekali. Gue udah coba kontak ke platform, salah satu platform berkumpulnya para kreator PUBG Mobile. Gue coba berdiskusi di sana dan gak ada penjelasan juga dari adminnya. Gue udah coba kontak ke adminnya langsung, bukan cuma sekedar sesama kreator, tapi ke PUBG Mobile-nya langsung, ke adminnya gitu, ke admin di platform tersebut. Tapi gak ada respon. Bukan gak ada respon, respon ada, tapi gak ada kejelasan. Gue kecewa banget sih ya, karena udah kedua kalinya dan sampai sekarang gak ada penjelasan kenapa channel gue itu di banned, kenapa channel gue itu dilayangkan copyright seperti ini sehingga channel gue itu di disable atau di banned atau dihapus dari YouTube ya. Jadi ya untuk saat ini gue itu udah kecewa banget. Gue nggak tahu ke tempatnya gue bakalan balik lagi atau enggak sama PUBG Mobile ya, tapi untuk saat ini gue nggak bakalan upload tentang PUBG Mobile lagi. Bahkan gue udah kecewa banget, gue udah kayak enek banget buat main PUBG Mobile untuk saat ini. Gue nggak tahu sih berapa lama bakalan bertahan, karena orang itu kan bakalan berubah-berubah sih ya. Tapi ya makanya gue cuma bisa bilang untuk saat ini gue nggak bakalan bahas PUBG Mobile lagi di channel gue. Dan gue pengen kalian tuh coba untuk tebak gitu loh, kedepannya gue bakalan bikin konten apa sih channel gue ini, gue bakalan bahas game apa sih di channel gue yang baru ini. Mudah-mudahan sih kalian bisa tebak sih ya, karena gue rasa sih bakalan bisa sih ya, karena gue bakalan kasih kalian clue. Game ini sempat booming banget di mungkin 8-10 tahun sebelumnya gitu loh, 8-10 tahun yang lalu itu booming banget game ini, booming banget, yang bikin orang sampai begadang, bahkan ada yang sampai meninggal juga gara-gara game ini, gara-gara main game ini. Kan pasti tahu lah ya, gue pengen tahu sih ya, masih ada nggak sih orang yang main game ini? Coba kalian tebak di bawah di kolom komentar, coba kalian main tebak-tebakan sama gue di kolom komentar guys ya. Buat kalian udah tahu dan masih main, kalian coba komen juga di bawah. Bang, gue tahu bang dan gue masih main sampai saat ini. Kan juga bisa bikin orang lebih penasaran lagi kan, coba komen lagi di bawah. Gamenya ini seperti ini, cluenya kalian kasih clue aja biar orang yang nebak gitu ya. Jadi ya, buat kalian udah kenal sama gue, kan sudah tahu gimana cara gue ngebawa sebuah konten itu. Kalian bisa yang namanya klik tombol like dan subscribe channel ini. Yuk kita bangun channel ini lagi bersama-sama supaya bisa lebih berkembang lagi dan supaya bisa ngebantu orang-orang ketemu channel gue ini. Kan klik spam tombol like. Kalau misalnya kalian punya akun-akun yang banyak, kan coba spam tombol like dan subscribe juga channel ini. Dan share juga tentunya ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa ketemu lagi dengan channel gue yang baru ini guys ya. Terima kasih banget buat kalian udah support gue sampai sekarang. Thank you for watching, see you and happy gaming guys. Bye-bye.